Hey, hari ini gue mau nge-review beberapa pensil arang atau biasa yang disebut pensil charcoal dengan merek yang berbeda dan harga yang berbeda. Dan jangan lupa nonton sampai akhir karena nanti di akhir video ada sedikit giveaway buat kalian, oke? Ya, jadi yang pertama ada pensil Conte Paris. Pensil ini harganya sekitar 25.000 dan sekarang kita coba buat arsir dan coba dihaluskan. Nah, dan ini adalah hasilnya. Untuk hasilnya pensil ini gak terlalu halus, namun hasilnya bisa hitam pekat. Dan kalau mau halus, pensil ini bisa dibus lagi, kayak gini. Namun ada juga kelemahan besar yang bikin saya gak pernah pakai pensil ini lagi. Yaitu di dalam arangnya, ada semacam pasir atau kotoran. Jadi kadang-kadang ketika dipakai buat ngarsir terasa sangat kasar, dan butiran pasirnya itu bisa ngegores kertas dan bisa bikin kertasnya bekas. Tapi ini gak masalah kalau kalian pakai selain kertas, misalnya kanvas dan sebagainya. Yang kedua ada expression. Dan yang saya punya ini adalah yang woodless, alias tanpa kayu. Jadi isinya lebih banyak dari yang pakai kayu. Untuk harga pensil ini harganya sekitar 8-10 ribu. Dan sekarang gue mau coba buat ngarsir dan ngedusulnya. Nah, untuk pensil ini hasilnya tidak sepekat merek Conte. Namun pensil ini halus dan gak ada kotoran yang menyerupai pasir seperti pada Conte. Jadi kalau dipakai di kertas gak bakal bikin tergores. Dan karena gak terlalu pekat, pensil ini cocok banget buat bikin area terang seperti wajah dan sebagainya. Dan yang terakhir ini mereknya saya rahasiakan karena ada hubungannya dengan giveaway di akhir video nanti. Dan langsung kita tes aja yang terakhir ini. Nah, dan ini adalah hasilnya. Untuk hasilnya, pensil ini sangat pekat dan halus. Dan bagus banget teksturnya, jadi gampang buat didusel. Dan juga gak ada kotoran kayak Conte. Dan pensil ini luarnya gak pakai kayu. Pensil ini luarnya semacam kertas. Dan diameter isinya juga besar, jadi pensil ini isinya lumayan banyak. Nah, dan yang saya tanyakan, berapa harga pensil ini? Silahkan tuliskan jawaban kalian di komentar, dan yang jawabannya mendekati harga aslinya berhak mendapatkan pensil warna Faber Castell klasik isi 48. Jadi tuliskan jawaban kalian di komentar, misal 20.100, 30.000, 40.561, dan sebagainya, atau 1 rupiah juga gak apa-apa. Dan besok untuk pemenangnya gak perlu bayar apa-apa, tinggal kasih alamat dan hadiah langsung dikirim. Bye! Hey, buat kalian yang mau order lukisan kayak gini, atau kayak gini, langsung aja cek di www.danceartstudio.com atau langsung klik aja di link yang ada di deskripsi. Jadi danceartstudio.com ini mengerjakan berbagai jenis lukisan mulai dari sketsa, dari pensil, pensil warna, cat minyak, bahkan digital, atau desain, ilustrasi, dan sebagainya. Buat yang penasaran langsung aja dibuka websitenya.